Aujada nuran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
tuhu jusir manggon oleh moko jasa ilah desa peh. Kula kalian jenengan ini titi-titi Gusti Allah roh. Yas'alunaka ruhi kulir ruhi min amri rabbi. Duh siapa yang titi roh Gusti Allah kan rumosa. Pak Bu, rumosa apa buatan? Buatan rumosa. Saking pinter reu, wah. Berarti nek kula mek sampean dititip Gusti Allah roh, sijine wong nalika lahir diparingi Gusti Allah dititip roh coer. Tekan bunga coer-coer metu. Ora alam dunya. Dikekek mata. Nikmatul anta jisgan waras. Kula mek sampean garwa rumasa. Dek-dek. Mulane sejaya ciptakan, mulane kula sing nyiptakno rantai budaya filosofi, firuhi berjasa, krono napa aku mesampe sejaya iki ayu bakale manusa iki bakale roh dicukup mek Gusti Allah, ayu belajar dipimpin mek Gusti Allah, dikenal jasa iki eling mek Gusti, Gusti Allah, latifatul qalbi, latifur ruh, roh sing gawe susu iki wae iki, dan nanti dibantu Gusti, Gusti Allah. Nek delok iso ka secara lahiriah kok mesakan boten jarang ngilang. Ini nyambi kula mesakan sate. Sebab ana wong sing kejaba sing roh dhewe dhewe utawa roh dhewe dhewe kejaba ora-ora tentu. Ya sae. Bukane dhewe jawara dhewe kadang sebab. Biasane nek wong tau laku nglakoni ilmu kemalaikatan Jibril mengalami Israel, Israfil. Ya saya pun ngerti roh terwujud akan itu dari bapa, yaitu malaikat bapa. Sidra jawab kodam malah malaikat. Kodam bumi di luar senapulan tak sih semangat itu kejauh dariku. Ia kalau baik sampai mengawal bodoh orang ngerti dan roh. Roh jundur mungkin satu meniruh ya Allah seberang kejauh bahwa sila laku dua ilmu sedulurah cara gambaran itu itu kan seberang roh dulu si ujah soko jasa jadi ya apa itu ya kata jeruk detik ya kula bisa sampai si tani Gusti Allah ayo dikenal roh boleh jasa ini di stempel kalimat la ilaha illallah Rasulullah kalau itu roh berjasa jasa itu roh si berjasa itu bakal di ucur ganti kita ini ben mulai paribasa ini kula bisa peningan ini orang tonggo jibayi kok pun buat nenten alias mati umur 10 tahun mati orang 15 tahun mati orang 19 tahun mati gak usah heran usah mudi wajib nih jadi dikit Gusti Allah jatah jatah lebah tua itu sudah lima bawa misalnya diskon telur tahun sudah kaji nabi sudah telur boleh jadi kita orang nopo belum bisa kan akhirnya rantai budaya belum bisa kan kita berjasa kudu budaya filosofi dikenal oleh Gusti Allah. Dan salik artinya salik sulit. Salik itu artinya adalah orang-orang tertentu, orang yang musuh kepada Allah. Misalnya kita tidak dibayang toh, misalnya mau sholat, itu cara musuh dan mesti alih itu apa? Ya kudu meguru, kudu anak guru misalkan mulai bawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri. Loh, lah ini orang hadirin rahimahullah yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala ulangnya si darah ini dugain wakhir si mesti baril rupa lipat sobat rupa lipat sobat pun lebih sampai hari ini naliko urnin rupa diwajib menjelek ilmu ya kudu cerdas
limpah, cerdas. Tur sobatri orang sanggulin. Orang sanggulin. Ya sanggulin yang merini mau anak bensinnya di pokoknya itu saya hati. Cinta anggap sanggulin, itu sanggulin ilmu, ilmu singkanggu, bensin pulau dan alam kubur, singkancani pulau dan alam kubur, pulau sampai nanti. Ya ilmu amalnya, pulau disangkan nanti kubur, kubur, dicatat dari malaikat atau terokit nanti. Selamanya ngaji dicatat malaikat nanti, kira-kira sepanjang enak kan merindu mana-mana mereka cengitik mah iya kadang-kadang gak ngosok ya bagaimana kurang ngosok mulanya awal jasa tiga ayo di Fatihai masih malaikat ngomong sebegi waktu ini Fatihai ono le besok belum baik sampai ya nek bakal nek Gusti Allah merintah malaikat Israfil jabut ruh belum baik sampai ini bahkan malaikat luruni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kak belajar buatan semerah dan buatan belajar buatan dibuli makna ini kelihatan yang meso-meso kok mau menikmati yang meso-meso lah orang yang dihobor terus dihobor lah dibuli ilah-ilah itu lah dihobor eh jarang dekat-dekat itu nih, kalian kulino belajar mojok kalimat la ilaha illallah sinti lepuk nomornya roh untuk jasa ini simpan gue latifah duho kopi kopi roh kero sinti titik Gusti Allah ya ibrah dirah mencici ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagir dan sahabat banyak ilmu kepada kita sedoyo untuk bisa bermanfaat untuk yang Allah kira. Salam ibu, baik terima kasih. Pancasila, kau melaksanakan Pancasila.
Nah, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak ono wong adil nek gak wong jamaah. Sampai tingali keadilan. Kula lan panjenengan sedaya tahlilan. Saking adile. Lha ngoten mbai sampean ngene mangko lho ngene. Kelompokan ngene sing maca Yasin iki kok gak maca padha adil ya kan. Lho kene kabeh diganjar karo Gusti Allah. Tekotok. Lho dibuktekno ing dalem dohire. Rika ya padha kok arep ya ngedhep badok. Badokan dicuki badokan padha. Apa maneh yo tahlilan sing undang. Kau pabu yang tidak imanan, masyarakat cili tidak iman, mana? Kayak berkat kaki. Nah, melaksanakan yang ketiga adalah persatuan. Gak ono, nek gak ono jamaah alim, sing paling bersatu. Tumo nari kono ni makin muni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus makmu megah muni, la ilaha illallah. Masa jambut, ya gak mungkin. Ya muni wong bersatu. Hari kau pada waktu iman muni la ilaha illallah rek muni liyo, lagi salat wong watu. Ana ono watu paling satu dia ndek aku dhewe atas pisan nyonyor. Ya dadi wong yang mengamalkan Pancasila dengan sebenar-benarnya wong jamaah kali. Wah dari kau tadi lama cari makan, ini kok gak melo lo cari nyonyor, es babak. Mungkin kerja di rumah ya, dielok. Kau merasa ni kalau tahlilan gak kau bingung. Oh, kemana je kait? Ngawiti kalau tahlilan kau bingung. Milih lo, gue sak lo, gue udah ngomong. Kata lo gue jadi kapan? Terus aku gak tahu melok. Lo gue coba dia kau mana? Belum mana sih kenal. Tapi yang melolong belajar dengan saya, wes melebu. Gue ada persatuan. Ya iku al jamaatu rahmatun. Biasa kumpul sampe biasa. Biasa. Kau wabek iki karo aulia kabeh kudulure dhewe. Lah bersatu. Bersatu. Padha karo salat jamaah. Salat jamaah yo bersatu. Karo salat jamaah ayu imami ngati terus makmume cedak-cedik kumpul dhewe gak iso. Padha. Mana wong salat iku yo wong mengamalkan Pancasila. Sila sing keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lah kalau kalian sampai mau diwakili, kalau kalian panjenengan saya kerakyatan. Diwakili sapa? Diwakili Amutin Sabil maca selawat. Hari kau hari mandu tak menunai. Hari saya hari ni romo, hari saya menunai tak apa. Podo ya tadi kekasih kanjeng, kanjeng. Diwakili pak, apa ke? Diwakili. Mana enak? Mana hari kau ada diwakili? Wong di tukang Pancasila, sama terlalu sih wong. Aku bendera cak jamaah tahlil ya, istighosah aku melo ya, jamaah nama masjid aku melo ya. Aku wong Pancasila dulu. Mana orang kampung di Tunisi, apa saat ini kaitan kampung? Pancasila. Tetap kau kan mesti sembahyang belas kalau tadi dan berpuluh. Berarti kau bojo. Bojo ini Pancasila apa tulisan kau? Gak ada perwujudan pengamalan di dalam Pancasila. Nah, sila yang terakhir adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saking adil itu tadila. Masih ada kiri lo mesti kayak berkat. Wajah yang makan lebih dari mana? Adil kan? Sing dua orang gak beda-beda no. Ojo tiga hari ini gak patah kuning. Ojo tiga hari. Gue tahu tiga hari kan? Gitu. Malah-malah sing hari ini gigi se, gigi se. Eh, gigi se ngecek kau mau, ngecek kau mau. Saking adil. Ada kalau lama jadi kan saya rumah tangga ni tu. Wong rumah tangga, sing diarani pemimpine bapak. Iki lak ngoten lho. Adil nang gone anak niku mboten kok terus ngoten sampean lho anak papat. Diarani papat. Terus ngoten anake gak metu bareng sedina lho.
Ana tebang sedina ngendani ya. Kula mirengaken apa jenenge wonten bunyai niku ngaji. Jane kok nek dirungokno ya bener, tapi nek kadang nek paham dilomo-dromo. Dilomo-dromo es tu. Ala ngaji niku. Bedane metune ndas bali mlebune ndas. Lho niku. Dadi metune ndas niku bingungno wong tuwa tata nyawa. Tapi nek mlebune ndas ngelujur ngenakno wong tuwa. Ngene kok nggih. Nggih ta, Bu. Sing tau liwatan ndas iki. Mergo nek liwatan ndas kan metu lho, metune ndas ibu lak ngedel. Ngedel jisik. Ngono ditonton karo dokternya. Tarik napas dulu. Tekan dulu. Tarik lagi bu. Ngono. Tapi nek mlebune ndas penak. Makan-makan diri. Nek di rumah kaya kalah ngelotok lho. Tapi kan bener. Nek lu malah sing ngaji iku bunyai kok. Kalau pas kirangan terpundi ngono. Rumah ono ngaji. Iya bener ya ngene. Mlebune ndas dari metune ndas padha padha ndas. Tapi sing metune ku mang sing sapa jenenge tokoan nyopo? Nek apa jeneng mlebune ndas kenakno wong tuwa. Betul. Kula nggih menengah iki karo bapane kuwi kok aku ngarep dhewe. Lha kula lan panjenengan sedaya kula wau diaturake. Kali ya isi bagir. Memang kula lan panjenengan sedaya dadi menungsa iku diciptakno padha. Diciptakno padha. Sangka apa? Sangka nutfah. Apa nutfah? Nutfah ini apa? Nutfah itu mani. Mani itu apa? Mani itu banyu. Lah banyu sing diarani nutfah itu, itu ada empat unsur. Gue kok ada kegandaan. Maksudnya kalau karo aku ini ada di wong sombong, gak boleh. Wong banyu itu mesti mudun menisor. Delek itu sing roh. Delek sing rendah. Lah tata ana wong kesuwu mbok ana lali. Lali janji iki karo Gusti, Gusti Allah. Wong kula lan panjenengan sedaya sak piruwe lair. 40 dina ping 3. Iku sak perjanjian nanggone Gusti Allah. Yo iku sanggup nyembah nanggone Gusti Allah. Dikeki aturan kula lan panjenengan sedaya sedina sungi 17 datang beri kelolaan panjenengan saya mulano datang ono uang ong asal banyu kok sombong kemetus iku lali wujud wujude. Nah kelolaan panjenengan saya itu udah dicampuri kelapan lem lemah. Lah lemah itu sifate nerimo sabar. Gue udah lemah tau muring-muring ripo cai-cai, ripo patuli, ripo apa, ripo kayak gulung-gulung gitu lemah yang menengah. Dan mau nerima karena aku lo kita teno uang, kita teno menungso kata sombong. Iku berarti wong sing adi gal adi guno sopo siro sopo esur. Sebab apa aja nggak tahu. Yang kula lawan panjenengan sudah gak paham, gak pahami awak dhewe. Kula lawan panjenengan sudah boleh macam-macam penilaian yang boleh uang. Dan kalau orang sampai paham enak, oh iya, jadi Gusti Allah nek dadek no wong pinter, dadek no wong pinter, dadek no wong sakti, mesti diuji kelawan pangeran merami, ngerti pangeran merami? Oh aku sakti, macam-macam karo aku tak celupan, mau oh, awas kau, meni orang kau pada jalan tolong, aku dah itu orang kan jadi kan sudah ketipu. Lah kula lan panjenengan sedaya ngono, didadekna wong sugih dicoba karo Gusti Allah kelawan donyane. Masih baru wong yang mlaki ngono, Pak. Mergo aku dodone dhisik bokonge nunggu, wong muni penak ngene ngoten iki. Wis kalah nang nyampe do padha wae. Mana, Bu? Yuk. Rika dadi wong wedok, mlebune swarga gampang timbangane wong lanang. Temenan. Wong lanang disoro, wong wedok sing enak. Tapi mlebu swargane gampang wong wedok. Ayo nek percaya sampean. Klambi wong lanang, klambi wong lanang. 100.000 wis apik.
ayo lagu ini kau yuk pirang kali oleh saya oleh kau oleh kau kadang-kadang lemari situ sing kau ini 1.20 meter pintu loro iku lo bekodong tok masya Allah ya gak sabar baca kau dulu baca kau yang mau nonton ada kodong jalur kalau belajar tapi ini jalur kalau kampus ada di sore yuk sini baca selamat tiap pengeran sih. Nah, wong wedok niku gak patek soro tapi pakaiane larang, larang. Sing kok gawe saiki, sing kok gawe saiki. Iku lek gak cukup 300. Nggih ta? Gak cukup 300. Ya wong lanang lek 100.000, sarung sak sarung lewat di 20.000 cukup kok. Ngono wis gak dadi masalah dengan nang kajian ya gak apa-apa. Tiga sembahyang ya gak apa-apa. Tiga itu bisa gak apa-apa. Gak apa-apa. Mana ya gak apa-apa. Wong lanang soro yuk temen. Emane-mane. Wong lanang temen karo solo temen ada ngomong wedok terus ngaji ngene, ngaji. Dijak ngaji wong lanang gak ngaji. Kondo, tonggo ni mangko, selawatan, elok aku terbang. Iku bolak balik ini nang ini. Pakai. Ngoding bisi sing lama mas, lama terbang. Wadah, yuk perkoy ini tu gelangi wakai mas. Wong lanang jelas, gak boleh dikata jalan ini. Iya nak jalan itu terus. Mari depan tentu. Kalau dia akan masih betul jalan, gak apa-apa. Tapi oleh kerja mau dewi itu tu dia jalan itu. Wong itu. Tapi ini kalau kepengen lebu swargo cepet gampang lebu swargo nih yuk gini-gini kan sing gelap nyocok rumah nopo kena sing gelap nyocok ngerti nyocok sing gelap nyocok lu udah ngaji ini tuh kalau bojo ini kayak enak ngkut tetap sama praktek nah ini tuh sing gelap nyocok tadi berbeni bu tangane bojone kaya cucupono dicocok jaluk sepuro dicocok jaluk sepuro gampang iki suwargo temenan. Nah engko bapak-bapak e nek boleh mari jagang sepeda iku gage-gage riko mari nyukup kopya gak lambe terus tangan iku sikit nang buri sikit nang buri ya kalau bojone kaya mumet lho, nyucuk tangani wong lanang terus muni mas, sepulani yo mas yo, muni ngono doi Riko dikei gampang rugu suargo karena mesti mesti alam, tapi saya yang wedding gerget noni pol gerget noni iyo lah kepek doji lake nanti cucak-cucuk tangani watak si blonyo kacang kepek ngono ini kesukaan mau kepingin berusaha kok gampang mau lakoni nyucuk tangan mau panah kayak kaki kaki ini enak aja ini untuk kita ngaji kok kerennya kok penyanyi kok malah langsung pikir penyanyi kok teman-teman mending kan apa jenisnya mau ngayu akhir ini kak buju ini ewe kok mana yang berusaha kok wong lulu masya Allah dadi sing gelem nyucuk engko sing geleng-geleng ngaji nang nyucuk tok sing gelem nyucuk nyucuk kan gak sepuro dadi riko tekon diae tekon di iku delek ana tangane wong lanang cucupen babar masih tangane ya udah cucupen ae anggap nyucuk ajar asuhan beres yes. Lah sing nomor loro nek kepengin wong wedok iki mlebu swarga cepet dipastekno mlebu swarga riko nek tanggone wong lanang ku brayo sing ayu brayo sing ayu aja ngaji masyaallah brayine mung ilang engko nek kok omah masyaallah dastera otake ya wong ditelane pedot situ pisan ngono nek ana wong lanang njaba nyamang wong lanang yo pecicau pecicau ae ora motore ngono tasno tak kabeh kok kabeh
Kita kan nggih. Nggih. Mana nek riko gelem brai. Kok ngarepe wong lanang ketok ayu, ketok menor, iku jaminane swarga. Iya, Bu. Nek 30 tahun kepungkur, 30 tahun kepungkur. Uang rata-rata wedake wedak FIFA nomor apal mereka tahu gak? Wis kepon lah saiki gak jarine. Wong lanang dijaluki wedake rego 250 turun kelembape, turun pecuci muka, turun baja wis ngendek duit. Temenan. Tapi sayangi nek ngono iku gak go omah. Nek kate tandang, toto brai, meno, kate ngaji, meno. Iki gunane aku tambahane bojo rito. Mari kok brayane kenak naku, gak tak sawang yo enak. Bisa mau ya dalam duit. Ini jadi nomor siji keluaran panjenengan sedoyo kudu sering nyocok nomor urut udah hai sing ayu ya jaman 30 tahun kepungkur wong wedok-wedok masya Allah wedaan FIFA dicampuri banyu wedek kok tangi kayak banyu kuburan rela-rela wong anak-anak gak apa-apa ya seneng naik pergak hiburan iya hiburannya bojone dhewe mulane tau jaman sakmono wong wedok-wedok anake akeh akeh anak 8 paling dikit 5 saiki gak berani ya, wayo tapi yo kakean hiburan liyane dadi yo kok gak semana ya mana ana di sumber banget ana wong wedok apa wis tak biasa alasan sunopo alasan seneng wis wegah kono sing gak alasan ngono wis tak gak anak akeh biaya sekolah masyaallah anak loro e bingung ndas ngene apa nggih lah jaman biyen iki ngoten wong wedok-wedok jaman biyen gak kuatir blas masih anak sak ngono kae gak ono sing go ndelek duit kanggo biaya kelahiran wong kadang anak ngono lho gak iso operasi. Wah, ngono nek ngono gede. Aji, ngono wis bodhus ngono jare biyen. Masyaallah. Lah apa kok ngono? Sebab pasrah nemen nanggone pengen, pengen. Lah saiki gak jare. Kae lahir bobo-bobo di napa? Di delok nek apa? Ah, ya ngono iku. Aku bojo kata kaya nemen. USG lanang wedok cai opo cai boleh kuatir sing lanang wis geremi iki opo ya meneh yang lain ya anak imalan we iki meneh operasi ku lha kok biyen kan saiki padha bu dokter biyen kan dokter apa dukun biyen kan dokter saiki padha wong lahir iku mesti buka sepuluh malah saya dokter mono, sabar bu, masih buka 5, tinggal 5 nih. Oh masih buka 7, mono. Masih katanya operasi, kita ini buka. Nek gak buka gak iso. Gak sama tuh. Gak mono. Tapi nek gak iso sempat ke jari mangkok, Kertosono Malang, apa jenenge Surabaya, ya di operasi. Mergo gak lepas saya babar pisah nanggone Gusti Allah. Tuh. Lah sing terakhir, wong wedok nek kepengin gampang mlebu swarga iki kudu sing nrima. Sing nrima. Dadi nrima pira dikeki bojo blonjo iki aja rena-rena sing dijal. Dadi nrima. Mula ono sing akeh syukure. Mergo lanang-lanang rata-rata ku rata-rata iku ati wong wedok sing kemalang jalu blojo akeh terus ngono kepinginan monggo rata-rata wong wedok akeh sing rondo lha mulane pikiran dhek pulang kowe jalu iki dicalu iki walah nyambut gawe nyungkan tempale sampe bingung mulane kula panjenengan dhewe resep wong rumah tangga nek tentok dari tane
Ceritane wong nikah gedhe nikmate. Wiwitane turu ijen kare wangi. Saya suwe mari nikah baru rasane. Banjur ngomong mas kok gak kepiyen wae. Nyambut gawe ben tambah kebun. Ayo sing rimo urip ben ora rekoso. Ayo sing sabar rumah tangga ben ra bubar. Tinimbang bubar dek, ayo podo mlebu kamar las. Mula wong nikah ora kena kakean pola. Dadi wong nikah gawe kakean pola. Ngerti kakean pola? Sing wetok pola ngono. Jalu HP ora sing akeh. Mon gawe ngumpul selfie-selfiean. Mari selfie-selfiean terus gendaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbul Alamin. Matur sembun dumateng Bapak Kyai kasantun marang ilmu dumateng kita sedaya ing bisa manfaat fitrahnya wa akhirah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan kula salah hormati salajengipun acara wejangan sekaligus doa. Bagi kita sampai akan kalian kesadaran. Dumateng Ijazah tidak mungkin menghasilkan yang akan kita tahu. Saya bilang, "Mengapa?"
yaitu mijil menung
manungsa. Mulane kala wau ya yadi wau mlebune endas enak rasane, metune endas loro rasane. Lho. Amarga napa? Amarga ngene mriku niku golongane rakyat semua teman menghadapi negara kesatuan Republik Indonesia niku ana telung perkara. Siji sing diarani golongane cinta tanah air. Muga-muga mawon keluarga ya sakrasi wong cinta tanah air menen niku menisuk toko ngaji puput-puput utawa iku langsung ngetekno masa kedene kanggo ngarepe omahe dewi-dewi. Cinta tanah air. Amarga napa? Amarga sakniki niku cinta tanah air niku pun masyaallah luhur. Kakean dulinan ape lho. Apa ae golongan nasionalis utawa cinta tanah air iki siji. Menungso mereka kula pangadol niku tergolong wong-wong sing terbaik sing dilairno sebagai anak bangsa sing cinta kepada saudara, cinta kepada tanah air dan negara-negaranya, cinta mendekatkan diri ke hadirat Allah, cinta ono kegiatan ngeten iki cinta ayo melu kegiatan yayasan rasi, kegiatan sosok malah kebo apa kegiatannya yayasan rasi wulu itu cinta ku cinta kepada suatu organisasi ini yayasan cinta kepada negara jadi karena yayasan di Kolowau nomor loro ini berjuang dengan jiwa harta benda mereka ini berjuang mau berjuang jiwa ragani. Biarpun gue negoro, biarpun wonten organisasi contoh katus kulo panjenengan sedoyo tiang suro kulaca ruwat agung bumi Nuswanto doa mau negoro wah tidak ngomong ini bah tidak ngomong ogamu gak urus masalah tunggu keterima gak urusan yang pasti lagi nggak tergolong kulo panjenengan sedoyo itu berjuang jiwa raga ini kanggo negara nomor telu gak duwe sifat ragu-ragu wong tujuan bener gelekan dene Allah tujuan bener gak langgar aturane agama yo gak langgar aturane negara iku termasuk wong cinta golongan ini cinta tanah air lho kalau sahabat kalau iman Mas Yogin ini yuk anak anak ulo, anak angkat ulo kalau dilok manifest bukti kopi ini lulusan pondok terasih bumi itu wali isi nah ini lho ini babi katip mas nyaku sahabat ulo lulusan pondok terasih bumi itu kan Mas Richard, isi dalam-dalam ini babi katanya saya dalam-dalam amarga napa? Amarga saat ini niku hari kelahiran Pancasila temani bangkit bersama membangun peradaban dunia wes saatnya Pancasila ini mimpin negara kamu Indonesia toh mulanya gak dimiliki waktu saran saya bedah Pancasila narasumbernya Profesor Dokter Bapak Bahtiar niku lo salut kalian jempolane teroris niku Gus Taji niku Pancasila kudu memimpin dunia ternyata saat ini tema nih bangkit bersama membangun peradaban dunia moga-moga bener-bener tercapai kekarapan ini toper pendiri penggagas Pancasila yang dipandegani kalian Bapak Polri ini kini nggak tema ini bangkit bersama membangun peradaban dunia 17
kitab-kitab ini. Nomor sekawan, mereka adalah orang-orang yang meyakini akan keadaan kehidupan akhirat. Wong sing yakin nek kula pangajeng iki bakalan mulih nang jaman-jamane. Gak oleh subuh. Makane Yaya Dewa pas bener wong sing cinta kepada Indonesia iku wong sing yakin karo qodrat-qodrate Gusti Allah. Nomor 5 gini ku mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencari ridho, ridhonya tidak ngeten iki. Jadi wosa, tahlil, manabib. Gale ridho niku Gusti Allah. Kamu gelek krono paduan, krono niki krono niki mboten. Kabeh niku ridho ning Gusti. Nomor 6, selalu berpikir, berucap, bertindak dengan penuh berhati-hati, teliti dengan tingkat kewaspadaan sing dhuwur. Mangane WA sing hati-hati banyu laut nagi janji. Banyu laut niku nagi janji ya niki sing hati-hati. Mulai lupa insya Allah suku jati ini kata enteng titik kata enteng amat kono po beban teni alam niki kaono kewan si utu kubat bos kantin buatan enten tuku ngeten buatan enten malah enteng nih enteng gak tumpeng ngebinten lho tumpeng tuku ngebinten lho si dilarung niku nopo si dilarung niku lho si buat dipikir logika entah nek temate sewu niku mungkin niku sing dilarung sing dipangan kata ya sing gawe kata nedone ya sesajine durung dene ku wah masa sadangan bang lungguh mulai an masa kau waktu ini supaya kata Al-Qur'an kau kelawane pangan lah masa sing wong iki mangan opo nah niku ngene halo sing ya sabil aliku pengobatan pun adalah mama bagi masa malaikat yang menekai antena ini sadangan bar itu termasuk bar barok. Nomor itu dia menipu orang-orang yang merindukan kedamaian. Nah, ini pun maksudnya gelek kerukunan ngejak ojo selalu ego kelasnya paling bener nek gak aku gak oleh kita gelek rukun ngejak rukun iku lho sing jenenge cinta NKRI seneng megang teguh janji bakti kepada ibu pertiwi sumpah janji kepada ibu pertiwi yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Merah Putih. Wah, Pancasila itu pun Merah Putih ini nisor pas bener tuh. Nomor satu yaitu manusia tiang-tiang sing dapat petunjuk atau orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam menggunakan hak-hak tidak mengganggu apalagi merampas orang lain. Ada siapa merampas tugasnya niku? Bupati Mojo Asri niku mungkin sih bagian itu ibu di Bupati Mojo Asri walaupun ramah juga boleh. Niku Bupati Mojo Asri wah kenal teman tak kenal nolai nilai ya. Niku lo Bupati Mojo Asri lah niki lo lah niku lo Bupati Mojo Asri. Bupati di Mojo Asri niku. Waktu siapa? Kampung atas angin nama lu kampung ini gue Bupati Mojo Asri lah sila ya anda tiga ini gue kampung atas angin katus kayangan mereka. Nomor 10 gini gue tiang-tiang sing beruntung termasuk jenengan-jenengan iki malam perenungan cinta kepada
cinta kepada Pancasila. Ngumpul nyongak nomor kejuang termasuk jenengan ini tergolong wong sing oh untung bejo kumayangan. Halo ma, amin. Nomor 11, siapakah yang lebih baik nasionalismenya dari orang-orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada negara sedangkan dia pun berbuat kebaikan dan mengikuti ajaran leluhur bangsa yaitu Pancasila. Bundi wong sing beruntung ya kados jenengan iki wae sing diterangaken Yayati, wong sing cinta nang kegiatan keagamaan, istighosa, tahlil, manakib, tetek bengek, iku wong sing bener-bener cinta kepada Pancasila. Nomor loro, iku golongan-golongan wong sing pemberontak. Iku mereka nyata-nyata menunjukkan pertentangan dan perlawanan terhadap NKRI Pancasila dan merah putih pun ada saat ini. Contohnya apa? Hilafah. Radikalisme ngoten iki teroris ongkop kados ngoten iki termasuk musuh-musuh negara. Terang-terang. Iku tergolong golongan pemberontak. Nomor loro, mereka ingin melepaskan diri dari NKRI dan merubah dasar negara dan mengibarkan bendera selain merah putih. Itu tergolong pemberontak. Hati mereka diliputi oleh kebencian yang mendalam. Ush, mau mangga karo Pancasila, mau mangga karo merah putih. Lho den lu mangan ngoyo jeglak tetek bengelo urip bumi. Wong sing kaya ngene iku kudune metu teko Indonesia kudune diantem boto. Wis ngoten sampeyan antem boto, gak masalah. Kene bapak enten bapak TNI Polri. Termasuk jenengan niki sudah membentengi ngewangi kinerja TNI Polri. Nomor sekawan, sesungguhnya diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan adalah sama saja bagi mereka karena hati mereka telah membantu. Mulane wong-wong radikal kilafah masih sampe tuturi model opo niku lho. Oh, wangel. Dodae ya alhamdulillah gembong teroris Mojokerto diundang kalian Bupati Mojo Asri niku ten gedung wisata desa niku. Nggih, kangge. Niku wis obat. Alhamdulillah bapak anak. Mayogi apal oleh gembong teroris Mojo Kerto. Kembali nggih ya. Sinten Mayogi namine Mayogi. Gembong teroris Mojo Kerto sing nembe pedel tapi bisa kabaran niku. Lah niku pun kula undang. Misalnya Ustaz ini harus profesional sing niku guru besar ini ku anak buah Solo niku sinten niku sing sepuh niku sing dibebasna Bapak Jokowi niku Abu Bakar niku lho niki sing wonten kemaki niku diundang kalian tiang-tiang APK keluarga APK ya apa temane merekrut orang-orang ini apa HP lewat KPKP ngoten niku mboten usah lewat HP, dicuci otak karena SMA cekalan ya HP masa nekala ikut tiang-tiang tergolong pemberontak ingin mendirikan negara baru di Indonesia moga-moga ya setelah saya ngomong itu jamaah ngomong itu niku bener-bener cinta NKRI. Nomor 3, ini niku golongan fungsi munafik. Apa yang golongan-golongan yang semua munafik itu? Yaitu siji wong-wong sing senengane rusak berkedok penolong
ternyata dia pengkhianat bertopeng pahlawan. Empun kata, mboten usah tenegoro, mboten usah. Gotran sewu kidul niku wong-wong sing munafik niku ombyokan. Ah, nanti mriki kali paduan, kali jamaah, kali ngene-ngene iki ketok tawatu. Nggih Gus, nggih Pak Tuan, nggih Pak Budi Sapi. Ternyata di belakang nggih Pak Tuan ngene wingi ngiyayati wingi yelutru wingi kula wingi pandeko-pandeko ning Mas ngalek-ngalek. Nah, karo-karo. Niku tergolong tiang munafik. Niku ngani ngomong itu buatan si jiru ombyokan. Wis di ombyok itu cancang niku lo dilebokno karo luka gamot. Niku muga-muga sadar lagi ya lawan nami. Nomor loro, hati mereka bertentangan dengan lisannya. Lisannya tidak seiring dengan amalnya dan menjadikan amalnya tidak ikhlas karena Tuhan yang Maha Esa. Kok iso ngono ya? Contoh mana? Contoh, wis gak usah ngaji contoh liyo. Contoh jamaah ning mau. Ya. Ngaji. Go pananan, ya. Gak usah dikekno, gak usah diiku, digo. Kalau di tanggal di ini kata petuk no busi, kata petuk no pandeko pandeko ini enak. Wow, rutinan ini kak aku sih panganan ini kak mana nih rutinan lo. Jamaah itu ini gak tahu berubah, gak teko lo. Tergolong waktu itu wong-wong sing enak menarik. Gak gelek rido nih Gusti Allah mungkrono kepingin diuwongno sing uwong-uwong apa mana itu nego sing uwong ngatur nyuwal sempak karuan-karuan ini kita kolong wong sing munafik. Nomor sekawan gimriku mereka selalu mengatakan kami sangat mencintai negara ini, kami selalu cinta kepada organisasi ini. Kulo sangat senang kalau Pak Bupati ini ternyata buri-buri ini, masya Allah, mau ngelak-ngelak. Merbungku Pak Bupati ini ngelak-ngelak, merbungku terasa ini ngawal. Wah, apa lo cuma jina terasa? Apa? Diulang apa kalau Pak Tuhan? Diulang apa kalau Babi? Ternyata bendino bersosok yang melok kan teko lho melok bisya opo yang melok bisya ketua ini berpakir gua opo yang berpakir jadi opo berpakir tapi ijik melok pasti lain torikoy amalannya ijik dikunyakan lah lah yang muniku tergolong wong si munafik. Nomor lima, gengeriku mereka sing pandai berdebat dan berbantah-bantahan serta gemar mengumbar janji kosong pihak-pihak. Dede-dede, dulur ini ngewangi, gini ya kerja bakti ya. Oh, untuk toh tegak-tegak-tegak-tegak, wah kerja bakti ya. Modeli, atau nyaku-nyaku, untuk toh nggak usah kutok ini satu. Negara kamu tutup tuh nyengkre, lah. Lihat gue segala tentang ini gue. Kau usah tak sebut jeneng ya. Sidi tak kayak contoh panjang ni dia. Mang di sepuro, mau sepuran ni ya ini gue wow. Kau butuh grup ya. Kalau Doraemon lawan ya. Nah, dikirimi si Eki dia. Ini goblok. Kau cuma goblok tapi kau bener. Walau tak berapa pun ni gue kirim per Doraemon ni. Riki lu kirim apa pun bau sih, kak iso kak kirim ini dan mau tak goblok, terus goblok timmes, subur ya. Iya apa dah ini kawan dan kau goblok timmes, mana kau mau musubur bang, murid-murid kerangka mau bus, nanya. Tapi aku senang aku nanti kau ada, los-losan ini sahur nanggu,
daripada munafik. Padahal saya jujur nih, termasuk cinta kepada NKRI itu jujur, kejujuran. Dan ini seneng aku jamaah sih ini sawan yang goblok-goblok ini sawan dengan kapok-kapokan. Kapok dulu karena aku buh menang ini, buh menang ini jeli melihat ngantem arah maut itu kok ditahan itu mamanya jauh sepuluh lagi hati ngantemnya apa kalau bodoh 10 kilo dan ngantem nomor 6 gini ku ucapan mereka tentang dunia yang sangat menarik nanti gak cerita masa buh yakin gini ku memang gerakan-gerakan cuci otak sing saat ini ku disebar luas no merusak anak didik anak bangsa dan ini gak karu-karuan. Wah kalau yakin mau yakin gak karu-karu ternyata niku kok pingin beli warna atau NKRI dia berkedok wah mungkin nolong jamaah nolong rakyat nolong tetek bengek ternyata beliau-beliaunya niki menjupuk atine mereka dengan kedusta-kedustaan. Mana sih hati-hati pendusta-pendusta mesti ngomong hampir dengan itu gak usah ngomong negor-negor gak bisa asing itu kan kata muka-muka candan ini gak mau nabik wabala paling tetap para nyumpul pas pas itu mampu kita amuk kalau ini ngapain kepala Doraemon wau kan ngomong ya terus mereka-mereka ngeten iki nek kumpul kelompok kados ngeten iki rencana nggih program ucapan ngeten iki program iki meniku sosok gak bisa teko kok nggih kegiatan kok lho niku kok kan tanggane mriki niku mriki niku nggih kegiatan nyanyi sesekirane gak teko rene iku nggih kegiatan sing padha karo kegiatan ini ngene alasan, kok itu sakit lalu kikus pada rancang-rancang ini dalam kegiatan bareng nah ini ku tergolong wong iku ini ku tergolong wong sing munah munah jerit lah munah jerit lah dan saya akan ditipiru munah munah bilang ini jalan sama ini kuning ngomong sing ros ini jalan ya nomor 10 bila dikatakan kepada mereka jadilah kalian seperti saudara-saudara kalian yang berjiwa nasional kudu kalimane sampean iku sing cinta kepada NKRI iki segede mawon wawasan niki monggo renungan hadiah Fatihah ditutupi tujuaken dumateng para penggagas pendiri nggih menika Perintis Pancasila khususon Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supono, Bapak Soekarno, lan dumateng para pejuang-pejuang kemerdekaan lan wonten G30 SPKI lan dumateng para alim ulama ingkang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya kalau dia misalnya terbesar di atas lagi dalam tanda berbahagia di pulau Toa. Saya akan menggunakan ini
program sakit kolbu muka-muka wajibte urib kabul kajate sayilillah yamulwadiha obokan jeneng siro setio kutu posto jeneng siro temaka wujudte kolbu wujudte wujud sayilillah yamulwadiha datat ono bintani kertet kang ngahanani yakti kodo ono ing jiwa roko panjangas doyo ono ing jiwa roko panjangas doyo datangkan obat bedane kertek langkang mahanani yakti ono ing jiwa roko panjangas doyo jiwa roko keluarga besar yayasan kasih wulu itu saking putih papanan umpani sayilailah mulbaliahar ya kana budaya kana tenlo pemendakin kalau nanti diri penggagas Pancasila sallallahul badhah iya kana budaya kana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.